Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai undangan digital ya, atau undangan pernikahan digital yang dibuat dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik ya, langsung saja tanpa panjang lebar. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah template desain undangan digital dalam bentuk PowerPoint ya. Di sini sekitar ada 6 slide ya. Kurang lebih 6 slide. Ya, jadi nanti tampilannya seperti ini ya, ini. Oke, yang pertama untuk slide yang pertama ya, ini slide yang pertama. Ini ada beberapa elemen. Yang pertama ornamen bunga, kemudian ada nama yang ya, nama dalam bentuk teks ini. Kemudian pada slide kedua juga ada beberapa elemen. Yang pertama teks dan beberapa elemen ornamen bunga dan frame. Nah, teman-teman ini bisa teman-teman edit sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nanti untuk filenya akan saya sertakan di link deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung download untuk file ini. Dan jangan lupa untuk tonton video ini dari awal sampai akhir, karena saya akan menyisipkan password untuk membuka file downloadan di link di deskripsi video. Jadi di sini teman-teman bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian ini adalah slide yang kelima. Ini adalah slide yang kelima ya, dalam bentuk gambar. Dan ini adalah slide yang terakhir dalam bentuk beberapa teks dan elemen ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan elemen lain dan menambahkan animasi. Oke, saya akan coba untuk jalankan terlebih dahulu. Nah, ini adalah slide yang pertama ya, berisi nama ya, nama kedua mempelai. Kemudian ini adalah slide yang kedua, berisi nama juga ya, nama kedua mempelai, nama lengkap. Kemudian ini adalah slide yang ketiga yang berisi mengenai tanggal dan tempat digelarnya akad nikah dan resepsinya. Kemudian ini untuk slide ini berisi ya, ini slide terakhir ya. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, untuk video untuk file PowerPoint ini bisa teman-teman ekspor ke dalam bentuk video atau file MP4. Caranya cukup mudah, teman-teman pilih menu file, kemudian pilih ekspor, kemudian akan tampil pilihan create a video. Nah, teman-teman di sini langsung bisa mengekspor file PowerPoint tersebut ke dalam bentuk video ya. Teman-teman bisa rename untuk nama filenya, kemudian jenisnya. Setelah itu teman-teman langsung bisa mengekspor dengan save seperti ini. Nah, maka di bawah ini akan tampil proses ekspornya ya. Jadi nanti setelah proses ekspornya selesai, file tersebut bisa dibuka dalam bentuk video. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.